Ya, selamat sore pemirsa Sipoku TV. Saat ini kita berada di lapangan atletik luar Jakabaring Sport City Palembang. Seperti biasa, tim kebanggaan Wong Kito Sriwijaya FC sedang menggelar latihan rutin di saat para pemain mendengarkan arahan mengenai taktikal dan strategi bersama pelatih kepala Nil Maizar dan asistennya Amrizal. Kita akan melihat ada kiper Rudi Nurdin Rajak yang tampak di saat ini terlihat menyentuh tanah. Ini sedang apa? Ini lagi latihan bersama pelatih kiper Peri Rutensulu, yang tak lain adalah legend kiper Sriwijaya FC yang lebih dikenal dengan FR12, mantan kiper timnas Indonesia. Ya, wah, inilah latihan yang dilakukan oleh di pinggir lapangan tadi. Latihan apa itu, Rudi Nurdin Raja? Stamina gitu. Untuk kembalikan daya tahan tubuh kita aja. Oh, apa aja itu? Berapa kan? Dua minggu. Dua minggu. Enggak ada kegiatan, cuma jogging aja. Kayak gitu aja. Kalau kemarin, apa aja namanya tuh? Tadi ini untuk kiper aja sih. Sit up, back up. Kemarin kan belum sempat diturunkan ke Rut ya, waktu pas lagi uji tanding apa-apa itu. Gimana Rut, masih penasaran atau gimana Rut? Penasaran aja sih, pengennya dalam 2 minggu itu pengen latihan sama teman-teman aja lah. Iya, itu memang kondisi Rudi lagi nggak fit atau memang gimana? Fit banget. Itu ya, termasuk dengan Hendra juga kayak gitu juga ya? Iya. Oh iya, jadi masih penasaran ya. Ini masih ada uji coba nih Rut, rencana Rut. Pengen diturunkan Rut ya? Insya Allah. Oke, Rud. Thank you, Rud ya. Rudi Nurdin Rajak ini sempat mengalami cedera beberapa waktu lalu, bersama kiper Hendra Mule juga mengalami cedera, sehingga yang menjadi andalan adalah ya ini yang seperti di tampak di layar ini adalah Rizky Darmawan, mantan kiper Persija. Ya, kita kembali ke latihan yang dilakukan oleh Rudi